Pembangunan Jalan Shortcut Ring Jalur Denpasar Gilimanuk, pemekas Ring Tukat Ye Otan, Desa Bajre, jagi digelis kemargiang. Shortcut puniki jagi ngubungang Desa Bajre, Kecamatan Selemadeg, sareng Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg Barat. Pembangunan Jalan Shortcut puniki jagi kautamayang sah digelis kemargiang. Wakil Bupati Tabanan Komanggeri Sanjaya Mausang, sane mangkin pembangunan shortcut sampun ring pembebasan lahan, inggian tanah duen krama wiyadin pemerintah. Tanah duen krama punike, wantah merupo tegal, toko, merajan wiyadin tanah sane heneng. Pembebasan lahan majeng tanah duen krama sampun kacumpuin, santukan sampun kawilangin indik pinyilur ibun kantor sering perbe upacara. Apa yang menjadi keluhan kami di Kabupaten Tabanan, ke pihak pusat dan balai pun kemarin sangat berjuang bahwa akan dibangun lagi shortcut di daerah Bajre, di Tabanan. Harapan kami juga di daerah-daerah yang seperti di Yehnu itu kalau bisa terbangun shortcut. Sehingga shortcut ini adalah satu solusi yang juga mengantisipasi daripada kecelakaan. Setahu saya shortcut yang akan dibangun di Bajre kemarin sudah dikoordinir oleh asisten satu, pembebasan lahan dan lain-lain sudah, saya rasa dalam beberapa bulan ini sudah mulai terrealisasi. Pembangunan shortcut puniki wantah proyek pusat, sane perbei pun saking APBN, menjalaran antuk dipas, santukan kerja pelaksanaan jalan nasional wilayah 1 Provinsi Bali. Shortcut puniki jagi ngawit saking pertigaan Antosari Kecamatan Selemadeg Barat, kantos ring sisi kauh masjid ring desa Bajre Kecamatan Selemadeg. Terima aja, Bali.